Hai semua, hari ini aku akan bagikan resep nasi uduk dalam 1 menit. Ini enak banget, gurih. Resep ini juga bisa kamu jadikan ide jualan. Nah, di sini aku sudah sediain 1500 gram nasi hangat. Sebelumnya ini udah aku masak ya, dan ini kita aduk sebentar aja. Kemudian kita gunakan 3 bungkus bumbu aduk nasi uduk, ini sangat praktis dan anti ribet. Jadi guys, yang membuat bumbu aduk nasi uduk istimewa karena sediaan bumbunya sudah matang, sudah komplit dan sudah mengandung santan. Bumbu aduk nasi uduk ini tinggal kita campurkan aja di nasi hangat dan langsung jadi nasi uduk yang super istimewa. Gak perlu lagi ribet-ribet buat beli bahan-bahan untuk bikin nasi uduk. Tinggal pakai bumbu aduk nasi uduk saat set langsung jadi dengan aroma yang sangat harum dari santan kelapa yang khas. Oke, setelah itu kita ambil secukupnya nasi uduk, lalu kita taruh di atas daun pisang. Ini kita ratakan ya. Untuk lauknya, di sini aku udah sediain ayam suwir secukupnya aja, bawang goreng secukupnya, dan di sini aku juga sudah sediain sambal. Kemudian ambil secukupnya ayam suwir, lalu kita taruh di atas nasi uduknya. Lalu taburi secukupnya bawang goreng. Nah sekarang nasi uduknya kita bungkus dengan daun pisang. Ini ngebungkusnya gampang banget, kalian tinggal ikutin aja caranya. Nah hasilnya seperti ini, cantik banget kan guys. Dan ini kita lakukan hingga selesai ya. Nah ini dia nasi uduknya udah jadi. Ini aromanya benar-benar harum banget guys. Dan sekarang saya akan cobain nasi uduk yang super duper praktis ini. Kalian bisa cobain resep ini untuk keluarga, aku yakin mereka pasti suka. Di sini aku udah tambahin juga sedikit sambal dan ini akan aku coba. Ini enak banget. Rasa nasi uduknya benar-benar gurih. Rasanya bikin nagih dan aromanya juga harum banget. Selain rasanya yang enak, ini bikinnya juga super duper simple banget. Jadi buat kamu pecinta nasi uduk, rekomend banget buat cobain resep ini dengan menggunakan Kobe bumbu aduk nasi uduk. Kalian bisa mendapatkan Kobe bumbu aduk nasi uduk ini di minimarket, supermarket, dan di e-commerce kesayangan kalian.